Beralih ke sukan. Kontinjen negara mengakhiri perjuangan di Timasya Sukan Si Kemboja 2023 edisi ke-32 dengan kutipan 176 pingat. Malaysia merangkul 34 pingat emas, 45 perak dan 95 gangsa sekaligus mengakhiri saingan di tangga ke-7. Justeru Chef de Mission Negara ke Sukan Si Datuk Muhammad Nasir Ali memohon maaf atas kegagalan negara mencapai sasaran 40 pingat emas. Timasya kali ini menyaksikan kontinjen negara dibarisi 676 atlet yang menyertai 33 daripada 36 acara sukan dipertandingkan dan secara khususnya 340 acara. Secara keseluruhan, 65% adalah atlet yang membuat penampilan sulung di Timasya kedua terbesar Asia Tenggara ini. Saya dengan rendah hati ingin mengucap maaf sekiranya sasaran itu merupakan satu yang diharap-harapkan dan kita setakat ini tidak tercapai 40 itu, target itu. Tapi apapun, pingat sebanyak 34 itu adalah pingat yang berkualiti dan saya yakin 34 pingat ini akan terus dapat diperkembangkan lagi. Beliau berkata demikian pada sidang media yang berlangsung di Stadium Morodok Teko Phnom Penh selepas kesemua acara berakhir semalam.